untuk kita pulang. Ya, dari kerja, bermain, belajar, atau hanya sekedar kita keluar untuk bersenang-senang, tetap kita akan kembali pulang ke rumah, ke juru. Yang melatar belakangi untuk membuat proyek adalah, yang pertama, Desa Juruk itu punya potensi. Flashback ke belakang, kita pernah punya prestasi yang patut kita banggakan, yang sudah disusun dan dibuat oleh pendahulu kita. Sehingga saya berniat untuk kembali menghidupkan potensi-potensi dan prestasi-prestasi yang sudah dibuat oleh pendahulu kita. Kendala yang saya alami adalah karena kita basicnya bukan dalam bidang ini ya, 90% kita adalah petani dan pengrajin kayu, sehingga untuk membuat satu karakter itu butuh proses. Dan tingkat kesadaran masyarakat sendiri akan pentingnya sebuah proses itu masih kurang. Rasa Handar Beni memiliki kebanggaan itu belum tumbuh, Mas. Jadi saya harus memotivasi terus, memompa terus agar kawan-kawan dari Desa Juruk bisa kembali bangga dan berkreasi untuk Desa Juruk. Antusiasme masyarakat untuk pertama masih kurang. Untuk proses hari pertama kedua itu bahkan bisa dibilang minim, Mas. Tapi seiring berjalannya waktu, antusiasme semakin meningkat. Bahkan melebihi target, Mas. Saat hari H, banyak sekali warga yang berdatangan untuk meminta dicarikan peran untuk masuk dalam proyek ini. Seperti itu. Harapan saya untuk juru kedepannya adalah semoga juruk semakin solid, rasa bangga, semangat kebersamaan, guyub rukun, Handar Beni memiliki, itu tetap terjaga, terpupuk, berkembang, dan semoga saja akan melahirkan karya-karya baru. Harapan terbesarnya adalah kita bisa menciptakan suatu karya dalam waktu dekat bersama semua elemen masyarakat. Pesan-pesan saya untuk regenerasi adalah kalian harus tetap berkumpul, bermain, bermasyarakat, dan juga berkarya untuk Dusun Juruk. Tanamkan rasa cinta, tanamkan rasa bangga, karena kita adalah penerus Dusun Juruk. Untuk sesepuh, saya minta supportnya penuh agar kita sebagai Karang Taruna, sebagai pemuda yang memegang terlaksananya event-event proyek-proyek berikutnya, tetap semangat untuk memperkenalkan Dusun Juruk pada masyarakat luas. Terima kasih. Salam Leo Leo. Oh,
ceritane wayang Jawi. Ing praja Malaka diraja sang jodoh mandang kalau kau wis dadi awu. Susah sak rendeng, susah cebule seneng.